takbir di malam Idul Fitri. Sungguh ramai dan meriah sekali. Takbir di malam Idul Fitri sungguh sangat meriah sekali teman-teman di Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Jelas situasinya iring-iringan mobil ratusan yang mengiringi pawai takbir Ramadan di malam Idul Fitri ini sungguh sangat meriah sekali. Banyak sekali yang warga masyarakat yang ikut pawai takbir di malam Idul Fitri ini, ratusan bahkan ribuan masyarakat Kota Ketapang Sukarua turun ke jalan dalam mengikuti pawai takbir di malam hari kemenangan Idul Fitri, yang mana jatuh pada esok hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2019. Bro. Sangat meriah sekali.
ribuan masyarakat Kota Ketapang tumpah ruah dalam menyambut hari kemenangan Hari Idul Fitri, teman-teman. Jadi inilah dia situasi sangat-sangat padat merayap di malam hari ini, di malam di Selasa malam, teman-teman. Jadi pawai akbar ini diperkirakan langsung menuju ke Pawan 5 atau Jembatan Kuning, Jembatan Kayumangkunegeri. Nah, itulah teman-teman, iring-iringan terakhir di pawai akbar di malam hari kemenangan di malam Idul Fitri, teman-teman. Jadi sungguh sangat meriah sekali di malam hari ini, tanggal Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2019, yang mana besok akan jatuh Hari Raya Idul Fitri. Yang jatuh pada hari Rabu, teman-teman. Jadi sekian pawai takbir Ramadan dalam menyambut Hari Raya Kemenangan Idul Fitri, teman-teman. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.